Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta kepada seluruh masyarakat Jawa Barat guna memutus persebaran penyakit COVID-19 agar benar-benar disiplin dan mematuhi himbauan pemerintah untuk bekerja, belajar, dan beribadah dimaksimalkan di rumah. Dua, kita harus selalu jaga jarak aman minimal 1 meter dan usahakan tidak perlu keluar rumah jika tidak terpaksa, hindari kerumunan-kerumunan atau keramaian yang dapat memicu penularan virus tersebut. Tiga, mari kita jaga pola hidup yang bersih dan sehat, sering mencuci tangan, selalu berpikir yang positif, kemudian berolahraga, beristirahat, minum air yang cukup, dan tentunya tidak perlu merokok. Keempat, apabila Anda mengalami gejala yang ringan, tetaplah di rumah dan tetaplah waspada dan jagalah kesehatan. Jika gejalanya ternyata semakin berat, barulah segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang tersedia dan terdekat di rumah Anda. 5. Dalam situasi wabah COVID-19 saat ini, sebaiknya Anda-Anda yang merantau, jangan mudik. Sekali lagi, jangan mudik, jangan pulang dulu. Sayangilah keluarga Anda di kampung, sebab meski Anda terlihat sehat, bukan tidak mungkin Anda sedang membawa virus COVID-19 yang bisa membuat tertular saudara dan keluarga kita di kampung halaman. Oleh karena itu, sayangilah mereka dengan tidak mudik, tetap ditinggal di kota masing-masing. Keenam, mari kita bersatu bersama-sama menanggulangi penyakit COVID-19 ini, insya Allah. Dengan kebersamaan, badai pasti berlalu. Dengan kedisiplinan, keadaan semakin pulih. Dan dengan ketaatan dan kekompakan, kita pasti menang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good people, saya Anggi Pasaribu cuma mau ingetin nih, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Official Net News, di like, di komen, dan di share. Terus jangan lupa juga to hit the ring bell, jadi bisa tetap update sama informasi kami.